Kapolres Asahan bersama Dilaria Mahamotor gelar sosialisasi keselamatan. Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi dan himbauan safety riding, Dilaria Mahamotor menggelar jalan santai yang diikuti oleh peserta kurang lebih ratusan. Kapolres Asahan AKBP Roman Smardahana LH bersama Kasat Lantas Polres Asahan AKP Gali R. Hari Mursid SIK melaksanakan sosialisasi dan himbauan safety riding serta pembagian helm Event Classy Yamaha Motor Show dan Operasi Keselamatan Toba 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Adi Pradana, Jalan Pahlawan, Kelurahan Lestari Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tiga kunci atau syarat penting dalam berkendara yaitu menggunakan helm, mengatur kecepatan dengan baik, dan memastikan kondisi motor bagus. Kapolres Asahan AKBP Roman juga menegaskan untuk menggunakan helm harus sampai diklik. Kapolres Asahan ingin safety riding menjadi satu bagian yang penting dalam berkendara. Syaratnya mudah, untuk mengendarai motor itu ada tiga, yaitu harus pakai helm, mengatur kecepatan dengan baik atau kurangi kecepatan. Ketiga, pastikan motor itu bagus. Lanjut, Kapolres Asahan mengatakan, jika berkendara merupakan kegiatan sehari-hari, juga hobi bagi sebagian kalangan, hanya saja masih ada yang belum melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Dari Asahan, Sumatera Utara, Pran Manurung, Terberata TV, melaporkan.